berada di jalur satu stasiun. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media sudah siap dengan dokumentasinya. Kita akan memprosesi pengutukan pita untuk launching kereta api Banyu Biru. Kita akan hitung bersama-sama. Silakan untuk bisa bersiap, Bapak. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. PT Kereta Api Indonesia meluncurkan 5 kereta baru, yaitu KA Pandalungan dari Jember ke Jakarta, kereta api Argo Semeru dari Surabaya ke Jakarta, dan 3 sisanya dari Jawa Tengah. 1 dari Solo, yaitu kereta api Manahan, relasi Solo Balapan ke Gambir. Kemudian kereta api Banyu Biru yang baru saja kita launching, ini adalah dari Semarang Tawang Bang Jateng ke Solo Balapan. Dan yang tadi pagi jam 5.50 itu adalah kereta api Argo Merbabu, ya, relasi Semarang Tawang Bang Jateng ke stasiun Gambir. Mengapa kereta api melakukan launching penambah 5 kereta baru? Karena ini adalah merespon daripada permintaan masyarakat, ya, bahwa kami membaca permintaan transportasi dari Jawa Tengah ke Jakarta ini cukup signifikan. Dan yang saya sampaikan tadi pada saat saya memberikan sambutan, aglomerasi, ya, itu tumbuh juga signifikan. Jadi artinya apa? Bahwa kereta api itu bukan hanya transportasi jarak jauh, ya, tetapi antar perkotaan ini sekarang juga tumbuhnya signifikan. Bisa untuk ini, ya, bolak-balik Semarang Solo. Ya, ya. Bapaknya dari mana, Pak? Dari Semarang aja. Asalnya mau ke Solo. Saya ini liburan ke Solo. Pak, menurut Bapak untuk ini bisa memilih lebih fleksibel memilih jam atau gimana, adanya banyak kereta gitu? Iya, bisa. Oke. Ini niatnya Solo jalan-jalan gitu aja, ya? Iya, jalan-jalan. Apa emang mau jajal kereta ini? Iya, jalan-jalan. Ini sore ini. Sekarang cerita kereta menghibur anak-anak. Oh, harga tiket gimana? Harga sama. Mana lebih murah dari yang kereta yang lain, kan? Terjangkau, ya. Kalau biasanya ke Solo naik mobil, kereta atau apa? Mobil. Ini mau jajal kereta. Anak-anak yang kecil belum pernah kereta. Oke. Siap. Namanya sinten, Mas? Teguh. Hah? Teguh siapa lengkapnya? Priyadi. Oke, sebut, Mas. Kita
Mbaknya kalau ke Solo, kayak apa Mbak biasanya? Ini cuma mau jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan. Jadi kayak baju terindah sih. Oke. Okay. Murah apa gimana? Murah nggak? Murah nggak? Ya, lumayan terjangkau sih, Mas, buat kita. Lumayan terjangkau ya? Oke. Okay. Mbak, untuk harapannya apa, Mbak? Depannya? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.